Hey, what's up, Peggy Lovers? Balik lagi di channel Pangeran Gaming. Mantap! Oke, jadi teman-temanku semuanya di video hari ini. Ya, benar sekali. Kita akan bermain game baru, Dawnblade. Dan game ini sebenarnya udah beberapa hari lalu dan aku baru download dan aku mau coba main game ini. Sepertinya game ini sangat keren, guys, ya. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung klik ya, klik tombol subscribe-nya sekarang juga karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar. Dan kalian hanya perlu duduk diam, santai, nonton video aku aja. Oke, guys. Jadi, ya, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya Dawnblade. Oke, di sini aku mau login pakai Facebook aja. Oke, guys, kita langsung dibawa untuk memilih karakter dan di sini ada 3 karakter, 3 job ya. Di sini ada Blade Master. Oke, Blade Master. Terus ada Assassin ya. Oh, keren ya, assassin-nya cewek, guys ya. Cewek apa cowok? Ya, cewek ya. Ya, itu kalian bisa lihat ya. Ya, benar sekali. Dan yang ketiga ada Archmage. Archmage ya. Wah, ini keren juga ya, Archmage ya. Archmage, enggak ada Archer ya di sini ya, Archmage. Ini Blade Master, ini Asinan. Coba kita lihat preview gear ya, nomor 1 kita lihat. Wih, keren banget. Wow, ada sayapnya. Nomor 1, nomor 2 ini. Oke, ini juga sayapnya. Buset, keren banget dah. Yang ketiga adalah yang ketiga ada auranya juga ya. Oke, yang keempat ini yang paling bagus kayaknya ya. Gila, keren banget ya outfitnya ya. Oke, ini ada preview gearnya. Ini keempat mungkin seperti item epicnya ya, item paling bagusnya ya, equip paling bagus dan yang lainnya. Dan ini juga kayaknya udah, kalau udah jadi sih. Kita coba lihat Archmage-nya. Kalau yang keempat ini, oh ini biasa aja sih pakainya ya. Coba Blade Master-nya. Ini kok lebih mirip assassin ya, dia pakai masker gitu ya, max gitu ya, sama kepalanya ditutup gitu ya. Oke, nggak ada archer di sini ya. Oke, guys, jadi kita langsung tutorial. Oh, di atas ini ada detiknya, ada waktunya nih ya. Oke, ini itu versi bahasa Inggris ya. Apakah ada bahasa Indonesianya? Skip tutorial, kita coba tutorial dulu deh. Oke, well done. Terus ini ada kotak cuy. Oh, langsung hit dong. Eh, ini deh. Oh, ada skillnya. Oke, okay, coba. Wih, keren banget nih. Terus ada ini apa? Das. Oke, okay. Das. Terus, oh ini darah dan juga mana dan juga XP. Oke, okay, kita coba skillnya dulu nih. Oh, keren banget nih. Dasnya oke. Okay. Oh, jadi ini skillnya tuh ya, dia cooldownnya enggak barengan ya, tapi sendiri-sendiri gitu ya. Keren ya, bagus. Oke, okay, terus apalagi? Oh, ini kita bisa melihatnya dengan sedikit jauh seperti ini. Oke, okay, coba aku mau ke sini dulu. Kita tutorial lagi. Oh, ini dia musuhnya. Wih, keren banget. Oh, ini attack sambil gerak nih, keren. Keren banget. Wow, keren banget. Hajar dia. Oke. Ini level berapa? Oh, level 1 masih ya. Kiraku bakal over XP-nya gitu langsung level berapa gitu. Oke, kita baru naik ke level 2 dan kita dapat skill. Ini apa nih? Oh, enggak, kita coba skillnya dulu nih. Wah, udah kayak Balmond. Keren. Kita coba lagi. Oke, kita coba. Mungkin ini bakal lawan boss. Teh, lama banget ngomongnya. Oke, skip aja. Oke, kita coba lihat. Wih, keren. Keren banget. Oke, okay. Oh itu dia bosnya tuh, Manticore nama bosnya ya. Kita langsung, siah. Ini bagus nyerang bosnya ya. Kita pakai skillnya Balcon.
Oke, kita. Oh, keren banget sih. Yes. Oke. Oi, ada sambaran petir. Oke, sebentar. Kena lagi. Oh, keren banget nih. Oke, di level 7 dan level 12 aku bakal dapat skill baru. Nice. Oke, kita berhasil mengalahkan Manticore dan kita naik level 3. Oke. Woi. Oh, jadi tadi itu waktunya ini buat tutorialnya, coy. Tahu gitu tadi cepat-cepat aja udah. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita enggak usah banyak ngomong, kita harus lebih cepat kali ini. Kalau bisa kita harus dapat poin A aja udah cukup, enggak perlu S ya. Karena kita baru belajar juga, oke. Kayaknya enggak usah diambil-ambil aja kali barangnya ya, biar cepat ya. Kirain apa itu? Kiraku monster, guys. Rupanya itu tumbuhan hidup ya. Oke. Oke, kita sudah level 5 dan 2 level lagi. Ayo, 2 level lagi kita dapat skill. Ayo, keluar kalian, keluar. Jangan sembunyi. Kita bantai mereka semua, guys. Jangan kasih ampun. Eish. Oh, keren banget. Oke, kita masih ada Cong. Masih ada Cong. Apa kita salah jalan? Oke, kita cepat. Tinggalin aja, nggak usah diambil goldnya. Kita langsung kejar waktu. Come on. Keluar kalian semua. Habis kalian ya. Hajar mereka. Oke, nice. Terus bosnya di mana? Bosnya di mana, cuy? Oh, kita salah jalan, cuy ya. Jadi bosnya di sini nih. Oh iya, ini tempat bosnya. Oke, cepat. Masih ada kesempatan dapat. Ah. Come on, baby. Come on, baby, hit me, baby. Mana bosnya? Oh, ini dia. Siapa tuh? Wolf. Oke, serigala. Serigala berapi. Ayo, cepat. Kita masih ada kesempatan. Ada kotak emas, cuy. Duitnya banyak, cuy. Aduh, kayaknya kita telat nih untuk ke A nih. Kemana lagi dia? Aduh, kita telat lagi, guys. Kita nggak dapat poin A kayaknya nih. Ya, B lagi. A-nya berapa? 145. Aduh, beda dikit doang. Beda 8. Oke. Nah, kita dibawa ke shop seperti biasa ya. Ini mancing-memancing ya. Let's open the begin chest. Mana? Oh, mana? Terus kita open mana? Yang mana di open? Yang mana di open? Ini masih ini kan. Masih lama ya, ini woi. Kita skip aja tutorialnya. Disuruh open ini. Tunggu gratis kah langsung beli? Coba. Oke, udah keluar aja. Oke, jadi kita ini ya, guys ya. Kita di base camp atau di mana ini? Di rumah. Ini enggak ada namanya ini map ya. Oke, apakah ini ramai pemainnya atau enggak? Kok aku enggak lihat ada orang di sini ya? Ini mau ngapain ya? Reward, kita coba cek and recheck hadiah-hadiahnya nih, teman-teman. Oke, kita buka rewardnya. Oh, ini reward harian kayaknya ya. Oh iya. Oh, hari ke-7 dapat senjata nih. Scimitar. Oke, ini level hari ke-7. Gameplay ini 5 menit. Oh, ini dia 5 menit, 10 menit gitu ya. Oh, jadi semakin banyak kita main, semakin banyak kita dapat hadiah nih, guys. Oh, kalau kalian bisa on selama 1000 hari, 1000 horse, 1000 jam, kalian dapat hadiah banyak itu. Tapi kayaknya ini bakal dikalkulasiin sih setiap harinya kita on kayaknya. Dan setiap level juga kita dapat, dan sampai level 50. Oh, 50 aja. Sangat kecil ya. Terus masih ada rewardnya. Mana? Udah nggak ada. Mana? Show claim box. Udah nggak ada. Nggak ada. Bawa kayak ini di sini tadi. Nggak ada. Oh, udah diambil. Oh, udah. Oke, kita lihat skillnya. Oh, ini. Oh, tambah 5% XP bonus. Oh, jadi kalau kita main ini bisa juga ya kita naikin XP di sini ya. Naikin skill XP-nya, jadi dropan XP-nya itu kayak lebih banyak gitu.
Oke, 5,4, 5,8. Wah, ini sih upgrade terus biar cepat naik level nih, teman-teman. Mantap juga ya. Jadi aku mau cek and recheck dulu sebelum aku benar-benar fokus main dia. Mana tahu kita bisa ganti job yang lebih bagus gitu kan. Coba lihat inventory, ada yang bisa dipakai. Oh, ini use. Oh, jadi kita gunainnya langsung di dalam tas gini ya, nggak ada tombol-tombol berpakai gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa langsung pakai juga. Ini baru dapet. Oke, nice. Terus ada guest-nya. Oh, ini ada hadiah bisa diklaim nih. Banyak juga ya hadiah-hadiahnya ya. Oh, ini juga. Oke, nice. Oke. Terus ini semua. Oh, jadi kalau kita jalankan misinya di sini, kita bisa buka semua treasure chest-nya nih. Ada kotak hadiahnya nih, bisa kita buka nih. Oke, terus ada weak synergy. Terus ini apa? Synergy ini aku nggak ngerti apakah kita harus gunain sebanyak mungkin synergy-nya atau main terus, aku nggak tahu nih. Oke, terus side-nya nggak ada. Oke, terus kita harus ngapain? Apa kita selesaiin ini aja ya? Coba, ini udah lawan bos ya, tepasing. Oh, ini lawan bos. Oh, ini ada dropannya nih. Dropannya 15% untuk senjata, 50% untuk equipment, 36% untuk barang konsumsi ya, daging, 12% untuk batu, dan gratisnya gold. Oke, kita coba aja langsung hajar. Rekomendasi power 3.500, power kita 4.000 dong, cukup lah. Oke guys, jadi kita cukup rekomendasi power kita bantai aja mereka secepat mungkin, karena satu level lagi kita dapat skill baru. Oke, kita kalau bisa lebih cepat aja sih ya. Jadi ini gamenya nggak rame-rame gitu ya, sendiri-sendiri ya. Apa nih? Kok ada pet? Oke, come on BB, siksa mereka BB, ajar mereka BB. Kalau buat gold sih nanti aja sih, kita pahami aja dulu gamenya. Buat gold nanti bisa kita cari lah. Semakin tinggi level pasti semakin banyak fitur kebuka, jadi map-map yang bagus-bagus kebuka. Bisa posting juga. Oh, kita dapat simple sword. Oke. Kita dapat ice fighter. Oke, come on. Mana monsternya? Ayo hajar. Kita udah baru masuk ke menit pertama. Menit ke satu. Secepat mungkin kita harus hajar mereka. Oh, ada kotak lagi tuh. Tuh, kita udah level 7 tuh. Kita bisa membuka kotak. Terdapat. Woi, keren banget ultinya. Ulti kah itu? Skill level 7 keren banget, cuy. Dia pakai shield dong, kurang ajar. Terus gimana? Masih bisa. Kalian lihat enggak tadi skillnya? Kita lihat ya, skill yang ketiga ini keren banget sumpah. Apakah sakit? Kita coba. Hop. Mana? Kok enggak keserang dia? Kok nggak berkurang darahnya? Apa yang salah nih? Itu buat nambah apa sih tadi itu? Skill yang ketiga ini buat nambah apa? Aku nggak tahu. Sumpah dia pakai shield. Oh, kayaknya karena dia ada shield jadi aku hajarnya itu nggak berasa, teman-teman. Sebentar kita tunggu dia sampai kebuka shieldnya, kita baru hajar. Baru guna. Ah, ini nih, ini waktunya. Kita pakai ulti itu. Wih, sakit banget, cuy. Itu bukan ulti sebenarnya sih, skill ketiga, tapi sakitnya gila sih. Op. Menang, mantap. Kita dapat hadiahnya. Kita berhasil mengalahkan boss. Nah, B ya, emang dari tadi B. Oke, kita dapat samurai. Oh, kita dapat ini, feather, bulu ayam dan cincin. Oh, lumayan bintang 2. Oke, next. Wah, menurut aku ini gamenya sih keren sih, seru juga kayaknya nih. Enggak banyak menuntut ya, guys ya. Jadi menurut aku kalian boleh coba nih main game ini nih. Cuman aku nggak tahu ini gamenya ramai apa enggak yang main. Nanti kita bakal cek. Tapi aku mau ganti, kayaknya mau ganti apa namanya, ganti job. Kalau nggak ke assassin, ke archmage ya. Oke, jadi guys, terima kasih banyak lah ya buat kalian yang udah nonton ya. Mungkin videonya hanya segini aja dulu. Mungkin video ini cukup menghibur kalian. Kalau kalian suka gamenya, kalian bisa langsung download di Play Store.
Ini gamenya masih dalam masa percobaan sih kalau nggak salah tadi aku downloadnya ya. Tapi bolehlah kalian coba-coba main dulu ya. Kalau kalian suka kalian bisa lanjut main lah gamenya ya. Oke, jadi thanks for watching buat kalian semua. Aku Pangeran Gaming langsung mengundurkan diri dari game ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.